broku, selamat datang kembali di channel Sinista Says. Menawarkan ketegangan dan tantangan, game survival menggiring pemain ke dalam situasi ekstrim di lingkungan yang penuh mara bahaya atau ancaman. Tujuan utamanya bertahan hidup dengan segala cara, dan tidak hanya itu, pemain juga dapat menjelajahi dunia luas, membangun tempat tinggal, berburu dan menghadapi serangan dari musuh atau pemain lain yang juga berjuang untuk bertahan hidup. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa game Android survival offline terbaik dan terbaru yang mungkin akan membuat tahun 2024 ini lebih seru dan berkesan untuk dimainkan. Langsung saja, ini dia 10 game Android survival offline terbaik 2024 versi Sinista Says. Radiation Island. Game yang pertama, Radiation Island, adalah sebuah game mobile lawas yang menggabungkan elemen petualangan, survival, dan eksplorasi dalam dunia terbuka. Game ini menawarkan pengalaman yang mendebarkan di mana pemain harus bertahan hidup di sebuah pulau misterius yang dipenuhi dengan bahaya dan juga misteri. Ceritanya dimulai dengan pemain yang terdampar di sebuah pulau akibat eksperimen ilmiah yang salah yang merupakan bagian dari proyek Philadelphia yang terkenal. Pulau tersebut dipenuhi dengan anomali radiasi, hewan buas, dan makhluk mutan yang tentunya sangat menantang. Tujuan utama dalam gamenya, pemain dituntut untuk bertahan hidup, mengungkap misteri di balik proyek tersebut, dan menemukan jalan pulang. Kalian nantinya akan menikmati gameplay eksplorasi yang bebas, bersurvival dengan mengumpulkan sumber daya, melakukan crafting berbagai alat bertahan hidup, dan juga memecahkan misteri yang ada di pulau mengerikan ini. Game ini menawarkan tantangan yang cukup kompleks, pemain harus terus-menerus waspada terhadap ancaman dari lingkungan dan makhluk sekitar, serta mengelola sumber daya dengan sangat bijak. Ya, meski bukan game terbaru, namun penawaran visual yang disajikannya masih terasa memacu adrenalin dan pastinya cocok untuk kalian coba jika belum pernah memainkannya. Star Sky. Star Sky adalah sebuah game premium bertema fiksi ilmiah yang akan membawa para pemain ke alam semesta intergalaksi yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Salah satu hal yang cukup keren dari game ini, seperti yang bisa kalian lihat dan rasakan, game ini nyatanya dibuat oleh seorang developer indie yang diproduksi secara one man band. Semua sajian yang ditampilkannya, seperti visual, mekanisme gameplay, atau berbagai unsur game lainnya, semua tercipta dengan sangat baik untuk sebuah game yang diciptakan oleh seorang diri. Nah, saat bermain nantinya, beberapa objektif yang bisa kalian lakukan adalah berjelajah menuju dunia yang tidak dikenal, bertahan hidup di planet yang penuh konflik, mendapatkan senjata, kapal, baju besi, ataupun menyelesaikan misi-misi menarik yang disediakannya. Mekanisme gamenya dibuat dengan gear third person shooter, dilengkapi berbagai kontrol yang cukup komplit yang bisa kalian kendalikan. Nantinya saat bermain juga, kalian bisa merasakan berbagai fitur seperti melakukan crafting, menikmati tantangan cuaca ekstrim, melengkapi peralatan dengan berbagai equipment, mengendarai kapal luar angkasa yang keren, dan masih banyak lagi. Ya, secara keseluruhan, dengan kualitas game yang bisa dikatakan tidak main-main, jadi nikmatilah petualangan kosmik yang penuh aksi, eksplorasi, dan juga misteri. Grand Survival Rap Adventure. Game survival yang ketiga ini adalah sebuah game berelemen petualangan, bertahan hidup, dan crafting yang mungkin jika kalian familiar, game ini terinspirasi dari judul game populer di PC yaitu Rev. Bertema survival ocean yang mencekam, dalam game Rev ini, player akan berperan sebagai seorang survivor yang terdampar di tengah lautan setelah kapal yang dinaikinya karam, dan player akan terombang-ambing di tengah lautan dengan sebongkah kayu terapung. Tujuan utama pemain adalah bertahan hidup dengan menggunakan segala sumber daya yang ada di sekitar, termasuk merakit, memperbaiki rakit, serta menjelajahi pulau-pulau terdekat. Mekanisme game yang harus kalian mainkan tentunya melakukan crafting, mengumpulkan berbagai sumber daya yang banyak, bereksplorasi, dan bertahan hidup dengan memanfaatkan semua tawaran gameplay yang disajikannya. Keseruan lainnya, kalian harus bertahan dari berbagai ancaman seperti hewan buas, cuaca yang mungkin tidak mendukung, dan berhati-hati terhadap zona berbahaya yang akan kalian lintasi saat bermain. Iya, dengan gaya visual 3 dimensi kartunis yang lucu dan penuh warna, RF versi mobile ini juga menawarkan gaya survival yang cukup seru dan adiktif saat memainkannya. Exa Survive. Exa Survive adalah sebuah game bertemakan science fiction kembali yang juga menggabungkan elemen-elemen dari game survival, sandbox, dan open world. Dalam game ini, player akan ditempatkan di sebuah planet asing yang luas dan harus bertahan hidup dengan cara mengumpulkan sumber daya, membangun tempat perlindungan, dan menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Game ini menawarkan dunia terbuka yang luas untuk dijelajahi, pemain dapat menjelajahi berbagai macam lingkungan mulai dari hutan, pegunungan, hingga pantai.
yang dimana setiap lokasi memiliki karakteristik dan tantangannya tersendiri. Salah satu fitur yang menonjol dari game ini adalah kemampuannya untuk membangun dan menyesuaikan struktur dengan sangat detail. Kalian bisa membangun berbagai jenis bangunan dari rumah sederhana hingga markas besar yang kompleks. Namun, di samping itu, pemain harus mengumpulkan berbagai sumber daya alam yang tersebar di seluruh area. Sumber daya ini dapat digunakan untuk membuat alat, senjata, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Overall, X Survive ini memberikan pengalaman bermain yang menarik dengan kombinasi elemen-elemen survival dan sandbox yang membuat pemain terus kembali untuk menjelajah dan berkreasi. Isolated Island Mutation. Adalah sebuah game survival offline terbaru yang cukup berkualitas dan ringan. Game ini sayangnya belum muncul dalam Play Store, namun tenang saja, kalian bisa mengunduh game ini secara alternatif melalui browser lain atau di dalam aplikasi TapTap. Dalam game ini, player akan memulai petualangan yang mendebarkan dan harus bersurvival di sebuah pulau terpencil yang belum terjamah. Seperti standarnya, misi player adalah bertahan hidup, menemukan sumber daya, dan mengungkap rahasia dibalik mutasi di pulau misterius ini. Intinya kalian harus menjelajahi landscape pulau yang subur namun berbahaya, mencari sumber daya penting seperti makanan, air, dan bahan untuk membuat alat dan senjata. Dengan sumber daya yang ditemukan, kalian dapat membuat alat dan senjata darurat untuk melindungi diri dari ancaman dan membantunya dalam eksplorasi. Visual grafis yang dibangun dalam game ini diciptakan dengan gaya 3 dimensi yang cukup baik, dilengkapi desain model sederhana dan environment minimalis yang masih terasa cukup pas lah untuk sebuah game di mobile. Nah, bagi kalian yang sedang mencari game survival offline terbaru, jadi siapkan diri kalian untuk berjelajah di pulau bermutasi yang penuh dengan makhluk aneh dan belum pernah terjamah. Underwater Survival Deep Dive. Underwater Survival adalah sebuah game petualangan survival terbaru kembali yang menampilkan tema yang unik dengan memadukan elemen bertahan hidup dan latar laut asing yang futuristik. Menyajikan kembali dunia terbuka atau open world yang luas, kalian di game ini akan menjelajahi kedalaman lautan yang bervariasi, mengelola pasokan oksigen saat menyelami hutan rumput laut, dataran tinggi, terumbu karang, dan sistem gua yang berkelok-kelok. Setiap wilayah menawarkan pemandangan menakjubkan dan tantangan unik yang harus dihadapi. Tugas utamanya seperti biasa adalah bertahan hidup, mengumpulkan sumber daya dari lingkungan sekitar, melakukan crafting untuk membuat peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Lautan ini dipenuhi dengan kehidupan yang beragam dari item asing dan peralatan canggih hingga predator berbahaya yang harus kalian waspadai. Iya, jadi mulailah ekspedisi penyelaman yang berbahaya, temukan harta karun, dan ungkaplah misteri di dunia akuatik ini. Surzeus Open World Survival. Surzeus adalah sebuah game open world survival petualangan seru yang akan mengajak kalian untuk memasuki dunia terbuka melawan kengerian zombie apokaliptik. Dimana dalam permainannya, kalian akan dituntut menghadapi undead yang tiada henti, mengumpulkan sumber daya penting, bernegosiasi dengan NPC yang licik, dan beradaptasi dengan siklus dinamis siang dan malam. Kalian saat bermain akan berkeliaran di zona nyaman, melintasi savana yang dihinggapi zombie yang berkeliaran, atau juga terus bertualang menemukan berbagai sumber daya yang nantinya akan berguna. Terdapat 3 inti mode permainan yang bisa kalian coba, mulai dari local co-op dengan 4 pemain, mode multi pemain online, dan mode single offline. Banyak juga fitur yang disediakan dengan cukup baik seperti visual grafis dan kontrol yang pas, fitur crafting, keterampilan memasak, perbaikan barang, cuaca badai, dan masih banyak yang lainnya. Ya, jadi siapkanlah diri kalian kembali untuk mengatasi tantangan dan bentuklah masa depan yang indah di dunia yang berbahaya ini. Mine Survival. Mine Survival adalah sebuah game survival ringan dan lawas yang menawarkan pengalaman bertahan hidup dengan nuansa yang unik dan menantang. Game ini memungkinkan kalian untuk mengeksplorasi, mengumpulkan sumber daya, dan membangun berbagai struktur untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan mara bahaya. Menggabungkan kembali elemen-elemen survival dengan crafting dan eksplorasi, kalian saat bermain harus mengumpulkan sumber daya seperti kayu, batu, dan makanan untuk bertahan hidup. Ada juga berbagai item dan peralatan yang dapat dibuat untuk membantu dalam bertahan hidup seperti senjata, alat, dan struktur perlindungan. Lingkungan dalam main survival sangat dinamis dan dipengaruhi oleh waktu dan cuaca. Nantinya kalian harus menghadapi perubahan siang dan malam serta kondisi cuaca yang berbeda-beda seperti hujan dan salju. Salah satu fitur utama dari game ini adalah sistem crafting dan base building. Kalian dapat membangun markas sendiri dengan berbagai struktur seperti tembok, menara pengawas, dan jebakan-jebakan.
Ya, meski terbilang sudah cukup lawas, namun overallnya game ini menawarkan tantangan bertahan hidup yang cukup sulit. Dilengkapi kombinasi antara crafting, eksplorasi, dan fitur yang melimpah, game ini bisa menjadi pilihan yang menarik bagi kalian penggemar genre survival yang menegangkan. Dom's Way to Survive. Game yang satu ini adalah franchise terbaru dari judul game lawas yang sudah populer yang kini Netflix telah meluncurkan kembali seri terbaru Dom's Way dengan tambahan elemen survival. Kalian dalam game ini akan dibawa ke dalam pengalaman baru dalam genre survival Dom's Way dengan sentuhan kocak yang tentunya masih mengundang tawa. Player akan berperan sebagai noob, yaitu seorang penggemar yang lugu dan malang di mana dirinya terdampar di alam liar tanpa bekal apapun kecuali hanya dengan otakmu yang mungkin cerdas atau justru dungu. Petualangan bertahan hidupnya tidak hanya tentang survive, tetapi juga bertahan hidup dengan cara yang paling konyol, mulai dari memetik buah hingga berburu hewan liar. Nantinya setiap tindakan akan dipenuhi dengan kekonyolan yang mengundang tawa. Layaknya seperti tipe game survival, kalian harus mengumpulkan berbagai sumber daya, mengelola base camp, meningkatkan kemampuan, hingga dapat juga melakukan pembuatan atau melakukan crafting. Dengan alur cerita yang konyol, alat-alat bertahan hidup yang aneh, dan tantangan yang mengundang tawa, game ini menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi kalian para penggemar game survival dan komedi. Psycho World. Yang terakhir, Psycho World adalah game survival terbaru yang menawarkan pengalaman bermain yang menarik dengan gaya permainan yang familiar, yaitu terinspirasi dari judul game populer di PC yaitu Powered. Game ini menghadirkan dunia 3 dimensi yang penuh warna dan mekanisme penjinakan monster yang memikat. Dalam Psycho World, player akan bertualang seorang diri di sebuah pulau open world yang luas. Tugas utamanya adalah bertahan hidup dan mengumpulkan berbagai monster yang tersebar di seluruh area. Setiap monster memiliki kekuatan dan kelemahan unik dan mereka bisa ditangkap untuk menjadi partner kalian saat bermain. Game ini menghadirkan beragam monster, mulai dari yang kuat hingga yang lemah. Proses mengumpulkan dan menjinakkannya pun menjadi salah satu daya tarik utama yang memberikan keseruan dan tantangannya tersendiri. Kalian akan merasakan kepuasan tersendiri saat berhasil menangkap monster langka atau boss monster dan menjadikannya bagian dari tim kalian. Selain berburu monster, player juga harus memperhatikan status karakter seperti health point dan kesehatannya, mengumpulkan item, menemukan makanan, dan mengelola sumber daya menjadi elemen penting dalam gameplaynya. Ya, game ini bisa menjadi alternatif bagi kalian yang belum pernah mencoba game Powered. Dengan mekanisme penyediaan monster yang seru, manajemen sumber daya yang menantang, dan visual yang memukau, Psycho World ini siap memberikan pengalaman bermain yang memuaskan. Oke, itulah 10 game Android Survival Offline terbaik 2024 menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya.